Harumnya. Memang ya, kopi lokal itu gak ada lawannya. Udah murah, nikmatnya tuh luar biasa. Assalamualaikum Mas Doyo. Waalaikumsalam. Denatri. Mas Doyo, besok mau ada acara perayaan HUT Kampung Kuntum Mekar ya? Itu... Mas Doyo, Mbak Lati nanya tuh, ulang tahun Kampung Kuntum Mekar ada acara enggak? Cuma karnaval sepeda anak-anak aja. Sederhana. Ya, yang penting anak-anak dan masyarakat bahagia. Monggo, pareng saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas Doyo. Mas Doyo, gelasnya kok dibawa? Oh iya. Assalamualaikum. Mas. Mas Doyok, Assalamualaikum. Mas. Udah deh, percayain sama saya. Dijamin bagus. Iya pak, sama Bang Ali. Masa sih Kang Otoy kagak percaya sama saya? Pokoknya dijamin mantep dah. Ini Bang Ali, yang bagus ya. Tenang Kring, pokoknya keren. Sini. Oi, apa dia? Balik, Kang Otoy sini gerak, masih balik. Stop. Berhenti. Ini sampean berdua itu kok kayak anak kecil tau, berebutan sepeda. Kalau berebutan itu ya berebut kebaikan, berebut ngasih sedekah gitu loh. Nih, mumpung ada Mas Doyok, sok jelasin Mas. Gini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tema kita itu kan murah dan meriah. Nah, yang penting itu unik dan menarik. Nah, itu dia masalahnya. Yang unik dan menarik itu mahal. Ya, enggak gitu, Bang Ali. Yang Cungkring, jangan lama nih. Iya, Bang Ali sama Bang Ali. Panjang. Iya, nih. Kita hias sendiri aja. Pokoknya, keputusan RW, sepeda hias tidak harus mahal. Titik. Hah? Waduh. Anak-anaknya pada kemana nih? Lah, malah kabur. Selamat. Terus siapa dong yang bisa bikin hiasan sepedanya? Burik sama Gepeng, Be. Aku nggak bisa. Edo aja, Tring aja. Kalian mau bikin hiasan sepeda ya? Iya, Kak. Bantuin dong, Kak. Beres. Tapi hiasannya mau dibikin kayak apa? Yang penting unik dan menarik, Kak. Hiasannya dari barang bekas aja. Bagus kok. Misalnya dari koran, karton, atau kertas bekas. Gimana? Yes! Hidup Kang Otoy! Mbak Ratli hebat ya, punya bakat jadi desainer. Keren banget. Wah, sepeda Cungkring jadi hebat begini, eh. Wow. Tapi nggak ada biayanya kan? Gratis Kang Otoy, semuanya kan dari bahan daur ulang. Sepedanya bagus. Nah, ini yang saya maksud. Unik, menarik, murah. Tapi enggak murahan. Mantep banget loh ini. Bisa ditiru ini sama sepeda-sepeda yang lain. Ngomong-ngomong, ini siapa tuh yang bikin? Mbak Ratri. Waduh.
me teratri. Yes, Doyo. Yeay, mantap! Seru! Berani doyok atoy ali oni.